Biar apapun rupa yang terbina, takkan gentar merela kehendaknya. Siapakah yang mampu menundukkan bayu? Siapakah yang tahu hanya ada satu? Dentam, dentam, dentum, hoi, tingkah rebana. Beralun, alun, meredu, hoi, irama lagu. Menari, menarilah, tarian Melayu. Menari, menarilah, tanpa rasa malu. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rega D4 di sini. Lesti Lovers, Lesti Lovers. Asik. Fans kau paling kompak di Indonesia, di dunia mungkin ya. Yo 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 yo. Iya kan? Lesti Lovers ini luar biasa. Kali ini kita bakalan mereaksikan kecintaannya, kesayangannya. Ah, Lesti Lovers. Ada Lesti di sini nyanyiin medley. Betul. Lagu-lagu dari Peripa. Nah, betul tak? Ini heboh banget sih. Benar kemarin tuh ramwe banget. Lesti nyanyi lagu Balkis sama Zapin Melayu. Ini perfect ya. Kita tuh punya banyak utang kalau ngeliatin Lesti. Lesti sama Ike belum ya di SPI. Iya, acara itu ya. Terus SCTV juga banyak banget nih Lesti nyanyi. Banget. Jujur nih kita kayak aduh ini mana dulu? Banget ini. Mana dulu? Tapi yang ini tuh benar-benar rame banget. Rame banget gak bisa ini enggak bisa kalau nanti enggak bisa. Harus didulukeun ya. Betul banget. Langsung aja lah kita tonton nih. Lesti, Balkis dan juga Zapin Melayu. Ini ya kalau pemusiknya bukan pemusik dangdut tuh kayaknya vibe-nya beda gitu, ya beda, kan? Beda. Hey! Wow! Ini hilang. Ini aku jadi kayak apa namanya? Ya. Keren banget. Aku baru ini. Teknologi zaman sekarang ya kan? Oh. Ini lagu Balkis ini tingkat kesulitannya tinggi banget. Asli tinggi banget. Selain notasinya gitu, temponya juga cepet. Temponya cepet, liriknya padat. Bener. Tarikan mecaku. Musiknya megah banget. Musiknya megah banget, sumpah. Musiknya kelas. Kalian lihat aja Lesti aja narik napasnya cepat banget. Iya. Kita kalau ngambil napas telat sedikit aja ini kan temponya cepat ya. Keren. Dia ini besar banget sih. Cuma teknologinya bagus banget. Bagus banget, gils, gokil. Oh.
belakang makin enak, makin ya enak. Makin enak ya, makin ke belakang makin enak, sumpah. Dan ini lagu Balkis ini kan liriknya dari awal sampai selesai tuh liriknya pak banyak ya lagu ini kalau kita nggak apal banget itu tertukar pasti ketukar-tukar dan nggak semua penyanyi ini bisa nyanyi lagu Balkis, hanya penyanyi yang punya skillnya oke, nafasnya oke, gitu kan, tekniknya juga oke gitu. Sahada. Ganti lagi kayaknya, ya kan? Ganti lagi sepertinya kayak. Mungkin so, musiknya agak berbeza. Balkis ya, aku bilangin Lesti mah aman banget. Yes. Bagus lagi, banget. Bukan aman doang dan ya. Dan cara, dia banyak bapak ngasih ornamen-ornamen cengkok ya. Ciri khasnya. Sehaja! Belum masih. Mau agak aransemennya. Aransemennya memang berbeza. Ini film-film aku kayaknya bajunya dilepas. Tipe modelannya ya. Kayaknya ya Allah. Kan? Oh iya. Kan? Betul. Oh. Oke. Oh, ada jubahnya lagi. Oh. Nice. Konsepnya jadi dibikin gitu ya. Beautiful. Anggun banget. Woo. Aduh. Ini sumpah. Keren banget. Asik. Oh. Bertahan. Tarikannya ini ya, lenggo layu. Aku kan cuma orang Melayu ya, jadi dengan Lesti nyanyi ini kok aku aduh love banget. Yes, benar. Asik. Karena ruang musiknya orkestra yeah. Gitu jadi kelihatan mewah, megah banget. Bener. Dan suka. Makin berkelas gitu. Azeh. Ini dia nyanyi Sunda banget, yes. Nyanyi Melayu, ada Melayunya, gitu kan? Iya, kan kalau lagu Melayu itu mengayun gitu, mengalun gitu, ini benar-benar mengalun banget. Bajunya bagus banget pas dia jalan. Yes. Oh, naik atas. Iya. Tetap stabil dong. Iya loh. Karena itu lagi diangkat loh. Pasti pergerakan tuh pengaruhi lo biasanya. Apalagi kalau misalnya takut tinggi gitu ya. Yeah.
kenapa liat Lesti kenapa jadi senyum-senyum, seneng gitu. Iya, yeah, seneng. Gak tau deh, auranya dia, ekspresinya gitu kok, yes, menyenangkan gitu. Kalau lagu-lagu happy gini ya, yeah, bawa buat kita nih ikut, gitu. Kalau lagu melu buat kita yang ikut melu. Bener-bener. Ini aku udah tadi, aku paling bahagia banget dengan ini. Ini semua artis mengimpikan diiringin oleh orkestra. Betul. Semua artis pasti pengen. Paling kayak orkestra hebat gitu kan, ya, Utawa atau siapa gitu, pasti semua yes, artis tuh pengen banget. Penontonnya heboh banget pas ini. Bener. Penontonnya support banget, bagus tau. Hey. Oh. Termasuk lagu yang jarang dinyanyiin sama Lesti, yeah, kan, yeah, lagu ini kan. Tapi kalau Lesti nyanyiin lagu ini tuh gak pernah gagal. Lagu yang jarang dinyanyiin itu gak pernah gagal. Penontonnya juga makin menambah, kayak ini mewah banget, kelas banget, kelas banget. Ini baru perayaan ulang tahun CTV kan. Gimana kalau konsernya? Nah itu, bah, konsernya kayak apa ya? Ini ibarat katanya kayak GR buat konser, ya, ya kan? Kayak apa namanya, suguhan gitu ya. Vibe-nya kayak konser dia, ya, gitu. Ganti baju. Yes. Dancer, pemusik, konsepnya, konsep gitu panggungnya, ya, semuanya itu berasa kayak opening konser loh, asli. Betul, betul. Ini bukan kayak opening ulang tahun TV. Iya, benar, benar. Kayak konser tunggalnya Lesti. Lesti gitu. Kesan yang kita dapetin ya dari betul, semuanya ya. Ini pemanasan buat konser tunggal Lesti. Nggak komen nih, kebahagiaanku hari ini berlebih. Nih. Karena nonton Lesti nyanyi lagu ini dengan yes, Lesti. Keren banget, keren banget, keren banget. Dan akan kebahagiaan aku itu akan lebih gede lagi kalau kalian nonton. Langsung subscribe channel ini. Jangan lupa juga lonceng, nyari nyalain, dan share video ini ke semua sosial media. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.